aktiviti pembelajaran PAI 21, proses pembelajaran berpusatkan murid, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran, kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Permainan ini dimainkan secara berkumpulan. Permainan ini dapat mengukuhkan lagi pemahaman bagi subjek PAI Pelajaran 18 Aidilfitri dan Aidiladha. Masa Allah. Yang pertama, murid saya merasa mengantuk sewaktu masa pembelajaran. Yang kedua, murid kurang berminat untuk membaca serta menghafal apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, murid akan mudah merasa bosan sekiranya tiada aktiviti yang dilakukan. Objektif permainan ini dilakukan adalah untuk mengelakkan murid untuk berasa mengantuk sewaktu berlangsungnya proses pembelajaran. Murid berasa lebih berminat untuk belajar serta lebih mudah untuk memahami apa yang dipelajari. Dan murid cukup belajar untuk mengelakkan nilai kerjasama dalam pasukan. Pada peringkat yang pertama, setiap ahli kumpulan perlu menghantar wakil untuk memancing ikan dalam masa 1 minit serta menjawab satu soalan yang telah disediakan. Seterusnya, pemain kedua perlu melemparkan ikan-ikan kepada pemain ketiga. Pemain ketiga perlu menangkap ikan tersebut menggunakan plastik sampah yang telah disediakan. If you wanna roll, keep it low, keep on the floor. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress. Pemain seterusnya perlu membawa kepada penjaga checkpoint untuk dikira skor ikan. Ikan mempunyai skor berbeza mengikut warna, sebaliknya pemain tidak akan tahu skor ikan-ikan tersebut. Dan akhir sekali, pemain seterusnya perlu menyambung permainan tersebut dengan menjawab soalan tersebut. Permainan akan dikira berdasarkan skor dan masa yang cepat untuk datang ke garisan penamat.